Ya, dari informasi kerajinan seperti tadi, kita beralih ke menu sarapan pagi. Pagi-pagi udah bikin lapar ya. Tapi rekomendasi sarapan pagi kali ini cocok buat Anda yang suka sarapan berat di pagi hari. Iya, namanya sup ikan besanur yang tinggi protein dan rasanya kaya akan bumbu rempah khas Bali. Kita simak bersama. Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya? Saya lagi di Nusa Dua dan pengen makan yang seger-seger, bergizi, tentunya tinggi protein. Tebak saya mau makan apa? Yuk ikut! Pilihan menu sarapan pagi kali ini jatuh ke sup ikan besanur di Nusa Dua, Bali. Kuliner legendaris yang resepnya sudah turun-temurun sejak tahun 1930. Aku mau sarapan pagi, kira-kira yang enak apa? Ini satu paket ini kak yang enak, oh, jadi kepala ikan, ikan goreng sama nasi. Oh iya, okay. Cuman ada satu menu ya di sini ya? Iya kak, cuma satu aja. Ya udah, aku mau ini kak. Okay. Asik. Hanya tersedia satu menu saja, jadi nggak perlu galau mau makan apa. Tapi ini yang paling dicari. Waktu menunggu juga jadi nggak terlalu lama karena menu makanan tinggal diolah sebentar untuk bisa segera disajikan. Oke. Oke, terima kasih Kak. Udah lengkap, saatnya kita makan. Sepaket menu sop ikan besanur terdiri dari nasi putih, sup ikan kuah kuning, dan ikan goreng. Lalu sebagai pelengkap disediakan juga sambal dan jeruk peras. Udah lengkap saatnya kita makan. Ini loh yang aku bilang, seger dan juga bergizi, berprotein tinggi. Ikannya sama sekali nggak amis karena diambil langsung dari nelayan di pagi hari. Lalu dimasak dengan bumbu-bumbu rempah khas Bali. Jadi rasa kuah supnya asin dan asam bercampur sempurna jadi satu. Benar-benar segar dan empuk. Saya mau lanjut makan ya. Kalau ini kepala ikan kuah, sekarang kita cobain yang gorengnya. Aduh, ini udah pasti enak sih. Wah, dari tampilannya. Jangan lupa pakai sambalnya. Kita cocol. Seger banget ini sih. Udah pasti kenyang sampai siang sih. Tekstur ikan goreng yang garing ditambah bumbunya yang menyerap saat digoreng. Bikin rasanya makin gurih di lidah. Enak banget. Satu paket sop ikan seharga Rp35.000. Meski menu ini terkesan sederhana, tapi jangan salah. Ikan itu tinggi protein. Pas banget buat kamu yang lagi pengen sarapan berat biar makin fokus beraktivitas. Karena warung sop ikan Besanur ini sudah buka sejak pukul 8 pagi. Ikan kuah ini dan juga ikan goreng bisa jadi pilihan kamu untuk sarapan pagi. Saya Yulana Farataba dan Kemal Prasetyo melaporkan dari Nusa Dua, Bali.